satu ini, tapi kenapa ya? Ada apa ya? Emang ada masalah ini dia? Kita panggil langsung ini dia, Edric Chandra. Bro. Masuknya laki banget tuh. Iya, kan mau punya anak, bro. Wow. Santai aja, Drik. Santai. Di bawah santai. Gue cuma pesan sama lo, enjoy. Aku ada foto-foto. Apa? Baru belajar. Gak apa-apa, daripada ini gak ada sama sekali buat apa. Kalahin lo sama Drik. Oke, aku ada tayangannya ya. Perhatikan foto, ada foto dulu. Kita lihat fotonya. Koko sweet banget. Udah berapa bulan, Ko? Ini masuk bulan kelima. Bulan kelima. Cewek cowok, Ko, katanya? Belum. Ntar kasih-kasih. Surprise. Lucu banget sih. Ko, ini ngelihat semuanya. Ya, yang 40. Itu kayak, aduh, gue udah mau jadi itu bapak nih gitu ya. Iya. Kayak gitu nggak sih? Maksudnya kalau kita kan di sini ya, semuanya dia, kita kan semua kan di sini udah punya anak ya, jadi ngerti merasakan kebahagiaan. Gimana sih kalau Koko sendiri? Itu perasaannya antusias gimana pada saat lihat bayi di pas USG gitu? Iya, USG 4D itu ngelihatnya kayak miracle, takjub aja gitu. Takjub kan, ya. Surprise semuanya. Gitu. Iya emang begini, karena Koko ada kemauan untuk kepengen jadi bapak, jadinya. Gue bingung, baperan, padahal gak ngomongin dia, baperan, ngerti gak? Itu malah mau dilaporin ke pasal-pasal, gak ada orang gak nyindir siapa-siapa. Gue gak jelas, ngobrol ada lawyer, gak kenapa. Ada artikel, perhatikan artikelnya ya, ini dia. Setelah lahiran istri, Edric Chandra siapkan mental untuk jadi seorang bapak. Maksudnya siapkan mental itu maksudnya bagaimana menjadi bapak yang bijak. Iya, maksudnya kan belum. Iya, belum pernah punya anak gitu. Kayak sekarang aja kayak dia lagi. Karena kamu belum pernah tapi sekarang udah mau pernah kan? Iya. Jadi enggak apa-apa. Daripada yang enggak sama sekali kan. Terus biasanya ya kitanya juga jadi ke bawah-bawah, misalnya dia kan nggak boleh makan yang mentah-mentah. Jadi kita ngejagain istri kak gitu kak. Karena punya istri. Punya istri. Nah kalau nggak punya istri bingung. Iya. Mau gimana? Iya kan? Iya. Maksudnya gini, lu tuh nggak capek ya gitu. Tapi kalau jadi bapak itu kan gak boleh capek. Gak boleh capek. Apapun itu, jadi itu dinikmatin banget. Apalagi ketika bayi, tangisan bayi malam hari. Iya. Seru. Serunya gitu ya. Seru. Apalagi jam 7 pagi kepala oleng, boy. Ngerti gak? Itu asoy. Iya. Ngerti gak asoy? Jam 3 ya. Bro, bentar. Ya, bro. Ya. Langsung banget, bro. Langsung. Cepet. Oh, kalau gua enggak langsung, sorry. Gua mah pakai DP. Sorry. Ini bini lo. Ketinggian yuk turunin. Ah, ini mah bukan hamil. Hah? Ini bukan hamil, ini mah bisul gua yakin. Enggak. Bukan bisul, masuk angin, Kak. Oke, sekarang gini, gua coba reka adegan. Seandainya ini enggak usah. Istri lu hamil, terus lu mesti... Ya bener panggil. Dong, coba gua pengen tahu kalau gua hamil gimana sih lu? Ya lu hamil, enjoy aja yuk. Enjoy. Gak bisa gitu. Kalau suami... Ayo dong ikut cepetan dong. Suami, ya ayo. Kalau suami tuh biasanya ini. Biasanya lebih peka ya. Iya maksudnya lu panggil apa, kayak dokter atau apa gitu. Iya lu panggil dulu dong. Panggil dokter. Kalau gua nih jujur, gua sama dokter gua percaya, tapi gua lebih percaya sama sinse. Sinse, nah bagus sih. Lu orang... Jangan kebanyakan nunggang-nungging terlahir. Hah? Gila ngomong. Yang bener. Coba. Udah dulu. Coba lu panggil dong. Sinse ya. Iya. Sinse. Tabib. Sinse. Sinse.
duanya sama Shish yang gue sawo, apa sama? Sorry, ini bagian gue. Woman, cek sih, cek sih, cek sih, ini dua orang ini mau melahirkan. Oh, ini suaminya, ini istrinya, tapi dua-dua mau melahirkan. Oh loh. Beda guru, mohon maaf. Kalau ini memang hamil benar, ini hamil dari Bluetooth. Beda. Jadi kita punya ada pilihan lain nggak untuk kelahirannya? Ali-ali keluar. Oh, ali-ali keluar. Mikir orang ya. Ya. Ntar besok undang lagi. Oke, terima kasih buat semuanya.